tokonya dibangun. Judi tulisannya ya, juga. Paham ya? Nah, di sini lah. Ini tulisannya tahun berapa? Ya. 1880. Siswa sekolah dasar homeschooling community Habib Albi melakukan kunjungan ke Meligo Gubernur dalam rangka belajar tentang sejarah Meligo Aceh, Kamis 2 Februari 2017. Siswa yang didampingi 4 orang guru itu tiba di Meligo Gubernur sekitar pukul 9.30 dan disambut oleh petugas yang berada di pendopo. Siswa yang berjumlah sekitar 10 orang itu kemudian diajak oleh petugas Meligo Gubernur untuk berkeliling di dalam pendopo sambil menjelaskan sejarah berdirinya Meligo tersebut dan siapa saja gubernur Belanda dan juga gubernur Aceh yang pernah menempati Meligo Aceh itu. Terus karena selama ini kita menganggap kan kalau pusat-pusat pemerintahan atau kantor-kantor petinggi-petinggi itu susah di apa kita lihat di dalamnya oleh rakyat kita, maksudnya oleh penduduk biasa. Tapi kali ini kami makanya punya inisiatif, ayo anak-anak, mungkin mereka lebih mengenal lebih dekat bagaimana kalau kita sudah bisa masuk ke rumahnya, kita akan lebih dekat melihat sosok pemimpinnya. Dari penyambutannya kami senang sekali bahwa semua tim rumah tangga atau mereka yang bertanggung jawab di pendopo itu sangat ramah sekali. Mereka menerima anak-anak kami dengan baik. Dan dari awal kami menginjak kaki di tangga pertama saja, sudah anak-anak kami sudah mendapat informasi yang menarik sekali. Dan mereka merasa sudah lama kenal, mereka sudah dekat rasanya sama bapak-bapak. Hafiz, tadi waktu Hafiz masuk ke sini, gimana kesannya pertama? Keren. Keren? Apanya yang keren? Pintunya. Pintunya. Terus gedungnya sama dingin lah. Terus apa lagi kesannya, Hafiz? Bapak-bapak ada TV. Ada TV. Ramah. Bapak-bapaknya baik kan? Ramah baik. Baik. Iya. Angker enggak di sini? Angker enggak? Tinggalnya gubernur. Apa tuh? Ya, seram. Enggak. Tapi suka. Suka. Adik, adik pertama kesan masuk ke sini bagaimana tadi? Senang. Senang. Terus apa lagi? Omnya galak enggak? Enggak. Enggak. Baik. Ya. Tempatnya enak enggak? Tempatnya enak. Berarti jawabannya senang. Adik enggak takut di sini? Takut enggak di sini, serem enggak? Enggak. Bisa berkunjung ke pendopo merupakan salah satu pengalaman yang menarik bagi siswa-siswa tersebut karena mereka bisa melihat langsung bukti peninggalan sejarah. Dan sebagaimana diketahui, Meligo Aceh merupakan bangunan bekas kediaman Gubernur Belanda yang saat ini menjadi rumah dinas Gubernur Aceh. Meligo tersebut dibangun di atas tanah bekas keraton Kesultanan Aceh. Dari